Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelku Aayong. Saat ini aku sedang berada di stasiun Buaran. Ya, ini adalah salah satu stasiun komuter lain yang berada di Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, aku akan melakukan perjalanan menggunakan komuter lain menuju Cikarang. Dan aku akan melanjutkan lagi menggunakan kereta api Walahar Express menuju Purwakarta. Lalu, seperti apa dalam perjalanan? Ikuti terus perjalananku ya. Dipersiapkan sertifikat vaksinnya. Lanjutkan di Oh ya guys, waktu tanggal 9 Maret lalu, KAI Komuter menerapkan peraturan baru, yaitu tempat duduk yang tadinya berjarak, sekarang yang ada tanda silang di tempat duduk sudah dilepas dan penumpang bisa duduk lagi seperti dulu. Perjalanan menggunakan komuter lain dari stasiun Buaran, sekarang saya sudah tiba di stasiun tujuan pertama Cikarang. Nah, dari sini aku akan naik ke atas untuk menuju ke pintu keluar. Halo guys, sekarang aku sudah sampai di stasiun Cikarang. Dari sini aku akan melanjutkan lagi perjalanan menggunakan kereta api lokal Walahar Express dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta. Nah, dari sini aku akan mengambil jadwal yang jam 15.35 dengan tujuan akhir stasiun Purwakarta jam 17.06. Pokoknya ikutin terus ya perjalananku. Oh ya guys, di bagian sini kalian bisa melakukan boarding pass untuk keberangkatan kereta api lokal dan kereta api jarak jauh. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu lah ya, kalau di stasiun Cikarang ini sudah melayani keberangkatan kereta api antar kota atau kereta api jarak jauh. Di jalur 5, kereta api lokal Walahar Express sudah tersedia. Kurang lebih 10 menit lagi, kereta ini akan segera diberangkatkan. Oh ya, untuk tarifnya ini murah banget nih guys. Dengan harga tiket Rp4.000 saja, kalian bisa menikmati perjalanan dari Cikarang sampai Purwakarta. Tepat pukul 15.35, kereta api lokal Walahar Express diberangkatkan.
Setelah stasiun Cikarang akan berhenti di stasiun Lemah Abang, Kedung Gede, Karawang, Klari, Kosambi, Dawuan, Cikampek, Cibungur, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwakarta. Thank you.
Menempuh waktu 1 jam 31 menit, saya pun sudah sampai di stasiun Purwakarta. Nah, di depan stasiun Purwakarta ini banyak sekali penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api lokal Cibatuan dengan tujuan akhir stasiun Cibatu. Total biaya transportasi dari Jakarta sampai Purwakarta murah banget guys, hanya Rp8.000 saja. Gimana teman-teman? Murah kan? Terima kasih yang sudah mengikuti perjalananku kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.